nanti bisa lihat di materi saya justru ingin Pak Jenengan merespon bertanya, kalau Anda bisa jawab, saya jawab, kalau tidak bisa jawab, saya tinggal lari. Silakan satu atau dua orang, tiga orang. Silakan satu, dua orang, tiga orang, lima orang. Bapak Monggo. Sudah punya nih kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas apa yang dipaparkan oleh kalau tulisannya Kang Ari tadi Pak Acung mengomongkan Pak Ari konsep-konsep yang Bapak tawarkan tadi saya setuju gitu Pak. Cuma selalu kita dihadapkan pada sebuah sistem pendidikan yang menurut kami misalkan katakanlah contoh seperti ini. Kalau kita ingin melihat bahwa anak-anak itu potensinya itu berbeda. Ada yang kalau misalkan katakanlah saya dari sekolah yang katakanlah sangat minus gitu. Bahkan tahun ini aja dari 252 tiga orang sudah keluar. Salah satunya beralasan tidak nutupi Pak. Jadi dia berhadapan dengan mata pelajaran itu katanya tidak kuat. Kalau misalkan anak-anak seperti itu, kita konsep yang Pak tadi tawarkan tadi, saya setuju. Cuma kita berhadapan dengan kalau seperti ini terus kita toleransi, katakanlah sampai tadi kita, oh ya anak pasti punya potensi di layar akan ini. Tapi kita tidak lupa dari suatu sistem pendidikan yang sekarang menurut persepsi saya kurang, artinya kurang mengadopsi seperti mereka. Nah, dalam hal seperti ini, menurut Pak Hari, bagaimana kita mengimplementasikannya gitu. Padahal di satu sisi katakanlah anak ini sebelumnya akademisnya katakannya 5 dan nyampe. Pada suatu ketika di ujian nasional pakai standarnya 5, itu sudah menjerit Pak. Terus pada saat kita bilang AKM kita 7 lah, ternyata 4 aja gak nyampe. Nah, kalau misalkan kita tidak tepat pada sebuah sistem seperti ini, cara mengimplementasikannya seperti apa? Ini menurut persepsi saya. Barangkali Pak Hari punya solusi yang bisa kami implementasikan dengan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Misalnya untuk itu saya tanya tentang dan saran dengan untuk saya. Boleh dulu kan saya masih mau tanya, boleh dikritik. Boleh dikritik, silakan. Boleh panggil kamu, boleh panggil Yuyu, panggil kakak maksudnya. Pak Jendera boleh komentari. Tentang apa maksudnya? Tentang komentari saya yang kami lakukan, apapun aku yang salah, kerja Amerika lagi. Oh iya, kalau saya tidak masalah, mungkin apa yang Pak Hari tampilkan itu jalan dari saya. Begitu. Artinya, kadang-kadang saya kalau sama anak-anak, saya dianggap guru yang dalam kata mungkin di luar standar, artinya tidak seperti layaknya kalau guru harus pakai sesuatu yang ya apa istilahnya ya. Kalau kita lihat begitu kan kembali kan bahwa ya, kalau saya kadang-kadang pakai baju itu seperti ini gitu, kadang-kadang Pak bajunya kok aneh ya sudah lah, saya beralasan kadang-kadang anak ini harus dibawa keluar dari postur yang menurut saya konvensional gitu. Jadi banyak sesuatu yang baru kadang-kadang seperti aku mulai saya dulu saya kawasan gitu ya, mulai saya TK sampai saya kuliah ya seperti ini. Kenapa nggak kamu rubah? Ya misalkan, ya ini rumah kamu, kamu boleh atur rumah kamu seperti apa yang kamu mau, yang penting kamu bisa nyaman di dalamnya. Saya setuju aja. Gitu. Terima kasih. Termasuk ya Pak Hari. Terima kasih. Profesor Yohan, misalnya jika ada pilihan kajian, dikatakan bahwa di sana guru ngajar matematika banyak anak-anak yang banyak guru yang stres. Anak-anak di sana matematikanya luar biasa jelek. Tapi oleh Prof. Yohan itu ya, dia bisa jadi juara matematika dan juara olimpiade fisika. Artinya bisa sangat boleh jadi mungkin pendekatan kita kayak harus belajar dengan profesional. Karena boleh jadi dia bukan anak-anak yang tidak pintar, tapi cara mengerti itu, cara mengerti anak-anak belajar yang kita sampaikan itu pertama yang dilakukan pendekatan pribadi Pak. Artinya tidak sediakan waktu seperti guru mengajar kadang-kadang sepulang dari saya ngajar tetap bertemu dengan anak-anak
untuk belajar bersama. Go wayang, go pik, kucing, go apa, untuk belajar bersama. Peluangnya waktu itu untuk mengupgrade mereka membuat yang begitu rumit jadi lebih mudah. Mohon maaf kalau dari buku buat satu sederhana mungkin. Saya pernah bertemu diantaranya adalah Arum Profesor Tanjio pernah mengatakan agar seorang profesor yang baik itu kalau dia bisa menerangkan ilmunya untuk bisa dimengerti anak TK. Kalau bisa dimengerti anak TK, bayangkan profesor menerangkan ilmu fisika dimengerti anak TK. Profesor yang berpikir pun tidak menggunakan rumus untuk mengajar fisika. Kalau fisika dulu, aku biar kuliah itu tidak gitu, mesti itu gelantak mendari. Jadi bukan terang kok, ada rumus. Terus aku pergi. Tantangan bagi kita untuk menyederhanakan yang rumus. Membuat dia gembira. Kita tetap waktu diperpanjang, pendekatan pribadi, cari juga latar belakang. Kadang-kadang diantaranya ada kecemasan membuat dia berpikir. Kayaknya memang tidak bisa klasik kau. Kalau memang sudah mentok banget, ya memang di situ. Dia bisa mengambil alternatif. Itu tujuan. Tapi jangan katakan, paket itu jelek. Untuk kerja bisa jadi gimana bentuknya. Di YouTube saya ada sejak paket T itu banyak yang jadi bupati. Jadi pasti apapun. Yang jadi bupati, jadi apapun. Supaya dia semangat. Nanti dia semangat. Ini persoalan. Dan menurut saya, Bapak dipercaya sebab pertama itu jadi berkat. Kemudian lalu kami minta. Kita kan dari orang mungkin mengenali saya. Ibu tadi yang kena. Narkodunya. Aku tidak ngomong. Komentari saya. Nggak ada mungkin bisa ke komentarnya nanti ke Bapak. Tapi ini Pak, tadi kita... Tapi inilah sirinya dulu. Masih agak salah minta maaf. Saya juga bingung salahnya itu, Pak. Ini Pak, tadi kita diminta untuk berkelota atau berkenalan dengan lemahnya yang namanya rumah sedang. Tapi pada saat kemarin Bapak yang Pak yang saya meminta untuk perjalanan itu memberikan bagaimana kurikulum dari 2019 itu. Kok apa ya Pak Adi yang bilang dari kurikulum 2019 itu bisa menawarkan pada diri atau pada kemudian diri itu mencuri nikmat sebagai Allah menurutnya ada kemenangan itu dan sebagainya. Kalau kita berkenalan dengan dunia yang lainnya, kita akan mencari juga untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua dari satu tadi KPT yang ditayangkan di dalam rumah belajar tadi, saya amati tidak ada juga yang melampirkan bagaimana perangkat penilaian sesuai dengan kurikulum 2013 yaitu pasal 4, afektif, kognitif, dan seterusnya itu yang diminta. Di mana ini Pak, kita kebetulan di sekolah kami sudah diikuti coba, saya juga seperti ini, walaupun belum pernah diikat, itu Pak, ekonomi belum. Terus kemudian ini sangat yang menemukan betapa sulitnya kita mengamati anak berdiskusi dan di sini terdapat 4 kelahiran pengangkatan. Yang keempat itu akhirnya kemungkinan kalau saya subjektivitasnya itu masuk lebih besar dan itu mempengaruhi penilaian kita terhadap berjalannya RPP tersebut dan kurang lebih begitu. Nah ini kalau di RPP-nya rumah belajar itu tidak ada. Ibu guru ekonomi pernah mengaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran dalam pembelajaran ekonomi dengan contoh-contoh kasus yang dikenalkan di ilmu ekonomi dengan agama Islam yang Al-Quran bisa seperti Islam. Ayat apa Al-Quran selama mana mesti kalau ayat atau di Al-Quran tidak, tapi saya sering mengutarakan tentang Pak Ustaz bilang begini atau seperti itu Pak, tidak serupa ayat karena saya takut salah Pak nanti. Ya, terima kasih Bunda. Mau mengatakan saya Pak Hari, kalau menurut saya secara umum Pak Hari memenuhi banget guru yang disukai anak-anak tadi. Saya atau kita sendiri mungkin humoris, oke Pak, tapi berjalan ke sana kemari seperti Bapak mungkin terlalu capek. Apalagi 8 jam. 8 jam Pak, betul Pak. 8 jam dengan segala resiko keseriusan tidak ada asuransi. Itu yang punya. Kalau masalah materi Pak sebenarnya tadi banyak banget ya Pak, tapi plak-plak gitu. Kurang
kurang apa ya Pak, sedikit menangkap maksudnya begitu. Supaya ibu belajar lagi di rumah dengan nanti belajar. Isinya les, gitu kan ya. Saya persisnya tidak tahu bagaimana nanti Pak dengan ini di rumah belajar, kurikulum 2013. Bahwa sebenarnya dalam pembelajaran apapun itu, menurut saya, adalah untuk mengajak kita melihat bahwa tidak ada satu ciptaan Tuhan pun yang sia-sia. Karena nih, ketika kita melempar sebuah pembelajaran, contohnya saja penciptaan alam, dorong anak-anak untuk satu, sebagai informasi mengenai kaitan ayat yang Islam dengan Al-Quran, yang lain dengan kitab yang lain, kaitan ayat dengan materi tersebut. Termasuk menuliskan ayatnya, termasuk moconi, termasuk paham artinya. Buat dalam laporan, jangan asal kata Ustaz, kata Mama Dede, awal SDW WD, apa? Kok melaku, walaupun jam liwa liwi. Saya ngajar di bank, saya ngajar di beberapa perusahaan juga liwa liwi, ini berapa jam, bahkan liwa liwi. Tiga jam bener, saya ngomong donor, gitu kan. Yang kedua, Alhamdulillah, amin. Boleh berbeda dengan TV. Tiap kabupaten kota. Ini satu lagi, Mas. Nomor dua, dorong dia untuk mencari image videonya. Tahu ada. Nanti menyaksikan tentang ekonomi pun sama. Contoh-contoh videonya. Ketiga, itu dia buat kesimpulan menurut dia apa. Nanti ukurannya, kenapa? Persepsi dia. Nanti kita bisa menilai kompetensi kognitifnya, afektifnya, termasuk juga nilai sikapnya, dan religius kita. Termasuk kita aja di kenapa ini bisa berani? Kenapa ini bisa berani? Mengapa ini bisa berani? Mengapa itu bisa berani? Dan berkaitan dengan kurikulum 2013 maupun kuasa rumah belajar, saya pikir Pak dengan tanya kepada yang ngomong saja. Saya kok saya tidak, tapi jadi itu bukan salah. Jadi istinya, saya dalam mengajar apapun, ketika saya sudah saya bawa Al-Quran, saya bawa hadis Nabi, itu lah itu, termasuk fisik tadi. Terima kasih, mudah-mudahan saya sudah disebut-sebut yang di sebelah sana, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan saya berharap salah satu dari panjenengan membuat SP Group di kelas PGC 208 panjenengan buat SP Group-nya. Nanti kalau saya di teman Anda, tinggal masukkan itu. 09 jadikan itu diskusi, jadikan forum diskusi setiap tahun minimal dari tampilan ibu-ibu yang saat ini syuting di mana rafeli.com bisa ditayangkan sebagai materi tambahan pembelajaran sehingga yang semua di sini kita link satu sama lain dalam bentuk FB. YouTube-nya apa dengan saya tunggu, blogspot-nya saya tunggu, mungkin tinggal buka email saja, terus ngetes YouTube, ngetes blogspot, kan langsung jadi. Kan persoalannya kemana sempat-sempat, nanti pulang di rumah langsung lakukan. Tidak perlu lama-lama, cukup menit saja Anda sudah bisa melakukan itu sampai materi-materi yang lain. Mohon maaf kalau tidak ada kekurangan dan tentunya saya banyak kalanya, apalagi saya mengajari guru orang pantas oleh kepala sebenarnya. Jadi mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mau buka atau tutup? Silakan langsung break. Berarti Terima kasih.